akan benar-benar aktif dan ikut serta terpanggil dalam pengawasan seluruh kegiatan ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, setelah melalui pembahasan yang sangat interaktif, maka dapat kami pahami bahwa betapa besar perhatian pihak eksekutif yang telah menyiapkan berbagai macam kegiatan, yang sudah pasti itu merupakan wujud serta semangat yang besar untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat umum di daerah kita, khususnya Kabupaten Tarutu. Kami juga sangat menghargai eksistensi pihak eksekutif yang memberikan ruang gerak kepada pihak di DPRD Kabupaten Tarutu ini untuk memberikan masukan serta menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi, sehingga terwujudlah RAPBD tahun anggaran 2020 yang harmoni dan telah mempertimbangkan kaidah penganggaran yang sudah semestinya kita jadikan acuan. Sidang paripurna yang terhormat, berikut kami sampaikan besaran RAPBD tahun anggaran 2020. 1. Pendapatan sebesar 1.710.928.212.669.15 rupiah. 2. Belanja sebesar 1.947.225.347.100.